Kali ini saya khusus menyampaikan informasi-informasi yang ada hubungannya dengan Dev Channel ya. Bukan tentang aplikasi dan bukan tentang situs mining. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Hari ini saya tidak membahas tentang aplikasi-aplikasi atau situs mining atau mining kripto baru ya. Tapi kali ini saya coba gara-gara saya ada komen dari rekan-rekan, "Bang, benar gak bang nomor WA-nya itu?" Saya bingung, saya baru nyadar ya. Di komen-komen video-video saya, di beberapa konten video saya, ternyata ada yang komentar selalu nge-lag di seluruh komentar rekan-rekan semua. Ternyata di situ dia pakai profil di channel saya bernama Dev ya, dan dia nge-like terus di situ ada nomor WA-nya. Saya pastikan itu bukan nomor WA saya, dan saya jujur ini saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, saya tidak pernah menyertakan nomor WA ke siapapun karena menurut saya nomor handphone atau nomor WA itu adalah privasi saya ya. Jadi kita ngobrolnya lewat channel YouTube ini, kita diskusi lewat channel YouTube karena nomor WA ya nomor pribadi ya. Jadi kita tidak share ke siapa-siapa. Saya contohkan ini ya. Ini ada yang komen seperti ini, coba ini saya lihatkan di salah satu konten video saya. Saya coba cari ini. Nah, ini ya rekan-rekan. Ini bukan saya rekan-rekan, dan dia pakai profil Dev Channel saya sebelumnya. Sekarang Dev Channel saya rubah ini ya. Ya, ya nggak tahu ini maksudnya gimana. Yang jelas ini bukan dari Dev Channel. Dan di sini kalau diklik ada nomor WA-nya yang bersangkutan ya ini ya. Loh ya, kalau Anda klik ada nomor WA-nya yang bersangkutan. Tulisannya cuma WhatsApp gitu aja ya. Maksudnya apa dan kenapa? Ya nggak tahu ya. Saya cuma memastikan kepada rekan-rekan semua para pengunjung Dev Channel. Yang jelas saya tidak pernah menyertakan nomor WA dimanapun ya. Karena menurut saya nomor handphone atau nomor WA itu adalah privasi saya. Yang jelas makanya kalau ada rekan-rekan yang tanya nomor WA atau gimana, tidak pernah saya jawab karena itu tadi. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi, saya tidak pernah mencantumkan nomor WA. Kalau ada Anda pernah chatting dengan yang katanya Dev, itu saya pastikan bukan dari saya. Oke, salam cuan!